Ya, indukan atau babon mungkin sudah beranak dua kali ini ada. Jenisnya masuk oleh Mawasin Cross, teman-teman yang ini ya. Barangnya sehat, cukup bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Ya, kita lanjut review lagi di pasar sapi Padangan Bojonegoro. Ya, kita lanjut di babon atau indukan bunting atau hamil ya. Ini ada hamil 5 bulan atau bunting 5 bulan. Jenisnya masuk lemosin ya. Masuk lemosin, dugul. Pinten Pakde Hamid Pakde? Nggih. Rorikur, Bos. Rorikur atau 22 juta bunting 5 bulan, teman-teman ya. Yang ini. Ini dugul atau tidak bertanduk, jadi nggak begitu kelihatan untuk perkiraan beranak berapa kalinya. Ini kelihatannya sudah cukup berumur, mungkin ya sudah beranak ini 3 kalinan ada, teman-teman ya. Mana ping telu Pakde ya? Perkiraan ya. Sudah beranak 3 kalinan, teman-teman, seperti ini. Ya, bunting 5 bulan. Ya, Rory kurang atau 22 juta dan harga juga masih nego. Cukup tinggi barangnya ya. 150-an ada, teman-teman, ya, untuk tingginya. Ya, warnanya kayak ini, sapi karolis ya. Warnanya. Oke. Oke, kita geser, kita masuk sebelah sini. Meteng enggak Pakde ini, Pakde? Metengan boten iki? Boten. Boten. Harga berapa Pakde ini, Pakde? 21. Selikur, siap. 21, para baik. Pas, siapa sapi? Pas, siapa sapi? Lipi kok. 21. Ya, yang ini selikur atau 21 juta. Ya, indukan atau babon mungkin sudah beranak dua kali ini ada. Jenisnya masuk oleh Mawasin Cross, teman-teman, yang ini ya. Barangnya sehat, cukup bagus juga. Ya, indukan lemosin selikur atau 21 juta. Oke. Oke, kita geser di sebelah sini. Ya, kita cari yang buntingan barangkali ada. Lah iki. Oh, metang 5 bulan. Pinten Mas, Bro? Cuma 18, Bos, ini, Bos. Bunting 5 bulan ya. 18 juta. Masih nego ya, Mas ya? Dan harga juga masih nego. Jenisnya masuk oleh Mawasin Cross bertanduk. Ini sudah beranak berapa kali, Mas? 2 atau 3? Baru 2 lah. Baru 2 kali, teman-teman ya. Masih muda ya. Ya, 18 juta dan harga juga masih nego. Dapat Lemosin Cross ya. Indukan Lemosin Cross bunting atau hamil. Ya, 5 bulan. Oke, kita coba nyari lagi. Ya, ini ada bunting 3 bulan. Pakde, nggih. Meteng gak, Pakde? Kawin rong wulan tadi. Kawin rong wulan. Ini habis kawin atau DB 2 bulanan, teman-teman ya. Harga pinten Pakde ini, Pakde? Harga berapa? Yang harga berapa? 7,5. 7,5. 13,5. 13,5. Duh. Oh, nyanyain regane piro? 14. Harganya 14 juta, teman-teman ya. Jenisnya masuk Lemosin Cross yang ini. Ya, indukan atau babon sudah beranak 2 kali.
manut atau nurut teman-teman ya. Habis kawin atau DB 2 bulan yang lalu ya, indukan baru beranak 2 kali minta 14 juta. Padhe lek sing iki ngene sapa padhe? Gak ngerti ya, Mbak. Ngene kuwi. Tak tobahi tak kok. Bos Amit gadhe jenengan? Mboten. Oh, mboten. Tak presakno bar kawin rong wong dadi borak iki. Oh, nggih. Ngerti gak ya, Mbak? Mboten. Mboten sak gini. 18. 16. Oh, 18 ya? Ini bunting 4 bulan, teman-teman ya. Jenisnya masuk Lemosin Cross bunting 4 bulan ya. Ini babon mungkin bos, sudah beranak ini 1 sampai 2 kali, masih muda loh ini. Kayak doro. Hah? Doro nggih? Lah nggih. Masih doro teman-teman ya. Masih doro. Bunting 4 bulan harga 18 juta. Ya, jenisnya masuk Lemosin Cross. Tinggi banget barang ini, 155 ada loh ini tingginya. Nah ini ada bunting 8 bulan, kita coba nanya Pak De, meteng wolong ulan Pak De ini Pak De. Meteng wolong ulan, topi lagi? Ya, ini dong, misalnya ini tulisannya 8 bulan ya? 8 bulan topi lagi? Yo, harga berapa? Ya, gak ada harga nih ya men. Papa timo. Ayo kon. Harga berapa, Pak Ji? Oh, yang dijawab pembicara. Pinten? 18. Topi to? Takotok kowe kok. Iya. Heeh. 18 ya. 18 juta, Bos. Bunting 8 bulan, ya. Babon baru beranak 1 kali, ya. Atau indukan baru beranak 1 kali. Jenisnya pegon, bunting 8 bulan. Bunting tua loh ini. Ya. 18 juta dan harga juga masih nego. Ya, bunting tua 8 bulan, Bos. Ya, dibawa ke sana. Susunya sudah kelihatan gede. Ya, dibawa ke sana. Agak kejepit. Yang hamil bunting atau hamil 8 bulan loh, teman-teman ya. Tinggal nunggu hari langsung beranak. Insyaallah beranak. Ya. Oke, kita fokus lagi di Doro bunting 4 bulan yang ini. Ya, jenisnya masuk Lemosin Cross 18 juta. Ini juga mantep. Ya. Barangnya tinggi banget, gede. Iki rolas luwe iki. Meteng gak, Pakde? Meteng pirang bulan, Pakde? 4 bulan. Bunting 4 bulan. 5 bulan. Bunting 4 bulan, Bos. Regane rolas setengah ya. 12.500 bunting 5 bulan katane Pakde, ya. Katane Pakde bunting 5 bulan untuk harga 12.500. Jenisnya masuk pegon ya. Untuk beranak mungkin ini baru 1 kali, teman-teman ya, masih muda. Memang barangnya standaran, teman-teman. Barangnya standaran. Barang standaran ya, 12.500. Monggo. Ya. Seperti ini bunting 5 bulan. 12.500 dan harga juga masih nego. Ya. Babon atau indukan baru beranak 1 kali. Entek nol ya, Pak De, banyune. Saiki temen. Lagi mau cuma lagi sak street ngono kok wis. Hah? Kok karo ngadek kowe. Oke. Siap, Pak De. Oke, kita geser. Iki metengan enggak, Mas Bos? Meteng. Oh, enggak meteng. Enggak meteng, enggak usah. Enggak meteng kok. Modele iki lho. Iki tunggal sampean enggak meteng iki? Enggak. Meteng ya? Enggak. Doro to, Pak De? Babon. Pinten? 13,5 bos siang ini. 13,5 atau 13.500 ya. Babon sudah beranak 1 kali atau baru beranak 1 kali.
tahu terus. Siap. Siap, Pak De. Ya, yang ini. Oke, lanjut. Ini ada bunting. Gede jenengan, Pak, ini, Pak De. Boten. Oh, boten. Itu kenapa kui? Oke, kita geser lagi. Ini ada bunting atau hamil ya, yang ini. Jenisnya masuk pegon. Cuman orangnya enggak ada di sini. Ya, seperti ini kondisi pasar sapi Padangan Bojonegoro. Ya, yang mana pasar ini buka pasarannya, ya, buka pasarannya Wage. Oke, teman-teman ya, kita coba nyari lagi yang bunting atau hamil. Ya, barangkali ada. Hamil 5 bulan. Super gitu. Ayo. Hei. Mas, iki mari dicek lagi an ya. Barusan ya ini ya. Bunting 5 bulan. Regi pinten Mas? Harga berapa Mas? Oh, iku bos. Hamil 5 bulan, Bos, atau bunting 5 bulan. Harga berapa, Pak, Bos? 19 juta. Ya, 19 juta dapat babon mana pisan ya iki ya? Doro. Mana pisan? Mana pisan kelihatannya, ah. Mana pisan atau baru beranak satu kali ya. Jenisnya masuk lemosin. 19 juta dan harga juga masih nego bunting 5 bulan atau hamil 5 bulan seperti ini. Ya, cukup tinggi barangnya. Ya. 140-an ada. Oke, kita coba nyari lagi ya. Kita masuk di sebelah sini, ini ada pegon superan bunting 6 bulan. Bagung ada jenengan Bagung? Ada jenengan iki nggih. Harga berapa Bagung? Ampet Bagung. Pitulas luweh. Pitulas luweh Bos, miring ini. Ya, atau 17 juta lebih dapat indukan jenisnya masuk pegon ya, sudah beranak 3 kali. Ya, pitelu ya bayo mana ya? Bunting 6 bulan atau hamil 6 bulan seperti ini. Cukup tinggi barangnya ya, 150-an ada untuk tingginya. Putingnya bagus. Ya, putingnya bagus. Ya, seperti ini bunting atau hamil 6 bulan indukan pegon superan seperti ini. Mantap. Sing siji iki meteng gak, Mbah? Kung. Sing tok gak meteng ya. Oh. Oh nggih. Ono nama tanganmu ya, telung wulan. Oke, kita coba nyari lagi yang bunting ya atau hamil di sebelah sana. Lah yang ini bunting 3 bulan ini.
jos. Ngene sapa Pakde iki, Pakde? Oh, gak ngerti ya. Ambil 3 bulan. Regane gak ro? Aku lagi rene. Oh, nggih. Siap. Gak ada orangnya teman-teman ya, bunting. Tiga bulan ya, kita tinggalkan dulu. Ini ada babon bagus ini. Babon ya Bagung ya? 15.5 bos. Nggih. 15.5 siap. Iya. 15.500 ya dapat indukan atau babon. Ya jenisnya masuk lemosin cross, cantik teman-teman ya. Baru beranak satu kali loh ini. Ya, cantik banget. Cuman agak pendek barangnya. Untuk tinggi sekitar 130-an. Ya. Harganya 15.500. Ya, dan harga juga masih nego. Ya, yang ini. Oke. Oke, kita geser di Bagung sini. Bagung bawa babon. Ini Bagung ya. Harga 17 ya, Bagung. Harga berapa? Harga? Ya. 6.500. 16.5. Murah banget loh ini. Murah. Setowo. 16.5, Bos. Towo. Mana pisan ya, Bagung? Mana pisan ini? Babon atau indukan? Baru beranak satu kali, cuma 16.5. Takon badeng-badeng no sik konek larangan. Nggih. Atau 16.500 ya, tingginya cukup tinggi loh ini. Ya, 160 ada ini. Bapak sampai enggak kelihatan ya megang teman-teman ya. 160 ada untuk tingginya. Tinggi banget. Harganya miring 16.5. Atau 16.500 ya. Cuman ini kalau warnanya merah, wih, lebih keren lagi ya. Lebih keren lagi kalau pegon warnanya merah. Ini agak ke PO-PO. Ya, warnanya agak ke PO-PO. Ya, tinggi banget. Gede. Oke, kita tinggalkan dulu, kita lanjut. Kita geser di pegon. Ini ada pegon. 17.5 mateng enggak Pak Dini, Pak Dini? Mboten ya. 17.5, Bos. 17.5 atau 17.500 dapat indukan. Ya. Mana pipir loro iki? Ya, indukan pegon sudah beranak mungkin ya dua kalinan ada. Kalau dilihat dari bulunya agak tipis ini. Ya. Ya, yang ini. Warnanya bagus. Suka saya kalau warna seperti ini, ada putihnya ya. Semetal. Semetal Malbor ini kalau lemosin ya. Bagus ini. Masih muda juga ya, masih artinya masih produktif karena baru beranak dua kali no ini. Mungkin ya 1-2 kali. Nek 3 kali belum ada teman-teman ya. Kandungan susunya bagus, kelihatan banget. Insya Allah masih bisa bunting lagi nih. Ya, tingginya sekitar 1.35 nah. Metu Mas? Gak metu? Oke, kita geser lagi, barangkali ada ya.
Kita coba nyari lagi yang bunting atau hamil. Nah, ini belum ada kelihatan orangnya, teman-teman ya. Kelihatan sudah tidak ada lagi untuk yang hamil atau bunting ya. Oke, saya tutup ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah ya, khususnya para petani, peternak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.